aku sangka. Kembali lagi dengan saya Malaysia ini. Sekarang saya akan membuat video tentang sekolah baru Amalia, yaitu SMK Ilmu Negeri. Kalian harus tonton sampai akhir karena Amal ini kayak nge-review pengalaman Amal tempat-tempat yang ada di SMK Negeri 1. Dan buat adik kelas, siapa tahu pengen ke SMK Negeri 1 Banjar, kalian boleh lihat video ini biar kalian tahu bagaimana SMK Negeri 1 Banjar. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi dari channel Amal ini. Dah, yuk langsung masuk. Oke guys, ini SMK Negeri 1 Banjar. Kalian harus tahu ini taman SMK Negeri 1 Banjar. Untuk yang di pinggirnya, itu ada aula SMK Negeri 1 Banjar. Waktu itu Amal ya. Waktu itu Amal lomba PBB, yang waktu itu Raga Winis lomba PBB. Kan SMP 3 Negeri 1 Banjar. SMP 3 Banjar itu pernah ngikuti lomba PBB Raga Winis di sini. Nah, Amal waktu itu technical meeting ada di aula SMK Negeri 1 Banjar nih di sini. Nah, ini di pinggir ya, di pinggir taman. Yuk, lanjut. Kita lanjut. Waktu itu enak banget sih, bukan enak, seru banget ya buat lomba PBB waktu itu, seru banget. Karena pengalaman baru banget sih, pengalaman baru banget. Sekarang kita mau masuk ke halaman SMK Negeri 1 Banjarnya. Yuk. Nih guys, ini halaman SMK Negeri 1 Banjar. Guys, ada mobil. Ini lapangannya. Yuk kita lanjut. SMK Negeri 1 Banjar itu ada 3 lapangan ya. Yang pertama lapangan upacara, yang kedua lapangan indoor, yang ketiga sama lapangan voli. Nah, kalau kelas-kelas di sini Ama belum tahu soalnya. Oh, baru anak baru ya. Biasa anak kelas 10. Enggak tahu ini jumlahnya berapa dan apa ini, enggak tahu. Kelas Ama sering-sering waktu itu 2 hari pernah belajar itu fullnya di lab komputer ya, jadi nggak di kelas-kelas, cuma di kelas tuh kayak nebeng dulu terus emang pindah ke lab komputer gitu. Itu sama daftar ulang ke SMK Negeri 1 Banjar tuh deg-degan banget. Waktu itu kan kelasnya sebelah sana, yang sebelah kanan Amal. Nah, di sini terus pindah ke sini kayak nungguin. Tiada ku sangka sejak detik itu banyak teman-teman yang baru ya. Cuman emang
Ya gitu, kalau awal-awal sih malu-malu gitu, tapi kalau awal sih enggak ya, biasa gak ada adab. Jadi be aja gitu. Lapangan indoor ya, kita lihat. Sebelum kita ke lapangan indoor ya, di sini ada lapangan. Ada taman ya, taman. Si, betul ini nama kelas apa ya? Ini tuh bagus lah sih tamannya, terjaga ya, nggak ada sampah. Mungkin karena libur, jadi nggak ada sampah. Semoga aja ya tetap ya, jadi nggak ada sampah, asri, tenang gitu lah. Mantap, yuk ke indoor. Oh iya, kita ini melewati ruang BK ya. Buat temen-temen yang nakal-nakal pasti masuk suatu saat ke sini. Tapi jangan lah ya, jangan sampai gitu. Nah ini buat naik ke atas, ini tangga buat naik ke atas juga bisa ya. Nanti kita ke situ, kita lihat dulu lapang indoor. Yuk. Nih sekarang kita, sekarang Amal ada di lapangan indoor. Agak bergema gak sih kalau di kamera? Nih, di sini tuh kayak buat poli juga bisa ya. Tapi kebanyakan kalau di sini tuh kayak lapangan kayak buat acara-acara. Waktu itu Raga Witness di sini acaranya, lombanya di sini buat di SMA dan di SMP buat di sana. Di situ lapang poli. Nah di sini lapang poli outdoor ya. Jadi nanti buat main voli juga difasilitasi. Kalian yang suka voli juga bisa masuk SMK Negeri 1 Banjar, terus bisa mengharumkan nama baik SMK ya. Bisa latihan di sini. Oh nih guys, Amal kepo deh. Itu siapa ya? Amal, sekarang kita lihat ya, coba. Nih ternyata banyak lapangan ya. Ini masih ada satu lagi. Terus nanti tuh ada parkiran siswa. Ternyata lega ya. Nah, yuk kita kepoin. Ini apa sih, tempat apa? Kita, ayo, sini. Ini tempat apa sih ya? Oh, TBS guys. Nih, buat yang praktek yang TBS, di sini ada mesin. Ternyata, banyak banget, lihat deh. Kita cuma bisa lihat dari kaca ya guys. Tuh. Itu baju-baju yang udah dijahitin sebelah sana. Gak kelihatan ya? Dalam gak apa-apa. Yang penting ama udah kasih tahu ini tempat TBS buat kalian bikin baju ya yang TBS. Sini ini semua full TBS. Buat TBS tapi ama takut ke sebelah sana yang udah balik. Nih, ama pengen juga ya duduk di bawah pohon itu. Ayo coba. Ini guys, di sini. Adem sih buat nongkrong-nongkrong. Ini cuma agak kotor, tapi yakin ini mah hanya dari daun-daun ya. Nanti kalau misalkan ada siswa-siswa rindu sekolah, ada pengen dinongkrong di sini sama teman-teman MS, gimana rasanya ya? Adem, terus di sebelah sana ada kantin, jadi bisa langsung jajan ya. Mantap sih, nggak bohong. Kalian yang mau masuk SMK, jangan ragu-ragu ya. Nanti kalau ragu, di ujungnya nyesel. Mantap. Ayolah, lanjut kita lagi. Yuk. Guru belakangnya ya. Nah di sini juga ada kolam sih, tapi kayaknya kecil-kecil, nggak kayak guru nih. Ini belakangnya kita lihat depannya ya, ruang guru. Nih kalau ini SMK. Ini taman pinggir.
guys. Ini kelas-kelas ya, pinggirnya kelas-kelas. Ama gak tahu kelas apaan, kelas-kelas apa itu. Gak tahu sih, ama. Ini terus masih dalam pembangunan juga ya kayaknya ini. Kayak direnovasi gitu. Nah ini guys, maaf ya nih. Maaf ama muter-muter. Maaf ya, mau muter-muter, seharusnya jangan muter-muter, seharusnya dari awal ke ruang guru dulu, maaf. Tapi semoga kalian tertarik lah ya dengan apa yang Amal berikan kepada kalian. Ini depannya. Kita mau ke ruangan atas gak? Kita coba yuk, kita ke ruangan atas, ke lab komputer. Guys, ada guru guys, tapi pelan-pelan aja ya. Ini ada di ruangan atas, ini ruang guru yang atasnya. Yuk kita ke sini. Ini difasilitasi buat cuci tangan juga ya, soal ada. Tapi kita coba masih ada kali ini. Ada guys, cuci tangan aja sekali. Cuci aja lah, sekalian. Yuk, kita lihat nih. Ini ruang komputer. Ini ruang komputer siswa. Oh, ini lab multimedia, guys. Hai, teman-teman multimedia, ternyata ini lab multimedia yang ini ya. Hai, mama waktu itu belajar di sini terus. Jangan bosan. Udah sama komputer ya, nyatu. Lihat ya, dari atas. Keren tuh. Tapi lebih keren yang di sana. Yuk kita ke sana yuk, di ujung sana. Oh nih guys, kayaknya main ini tuh ruangannya tuh ruangan sesuai dengan praktek-praktek jurusannya. Tadi aja aku di sana ada praktek, ruang praktek multimedia, terus ada AP ya, terus ada akuntansi, terus TBS tadi ada ya di bawah, banyak banget. Kalian bisa belajar sepuasnya sih, kalau gak dibatasi pasti kalian langsung bisa ada. Lihat ya, ini dari halaman SMKN Negeri dari atas. Nah segini, waktu itu Amal ya, jangan disini, nah disini biar gak kagok. Nah, waktu itu sama lomba itu di baraknya tuh orang itu barak-barak tuh kayak tempat buat persiapan gitu sebelah sana. Terus sih ngumpul-ngumpul, terus sama ngikut upacara pembukaan di sini. Seru sih, keren. Terus pembukaannya juga waktu itu ada tari-tari gitu. Kalian dari sini kelihatan dong SMA Negeri 1 Banjar. Nih guys, tolong jelasin lah yang udah tahu kakak kelas, maaf nih, tolong jelasin di kolom komentar kelas-kelas yang menyusun di SMK Negeri 1 Banjar itu kayak gimana, mah nggak paham banget, jadi maaf ini acak-acakan gitu. Nih kelihatan deh SMA Negeri 1 Banjar. Oh bisa turun lewat sini, rupanya nanti kita bisa turun lewat sini ya. Tuh SMA Negeri 1 Banjar gitu. Buat teman-teman SMA, oh, say hello di sini ya. Hai gitu, tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Oi. Sedih banget ya. Nggak tahu susurannya kayak gimana, tapi keren-keren tetanggaan ya. Deket banget gitu, deket banget. Bisa say hello dari sini. Ah, mantap. Yuk, kita ke ruangan organisasi. Kalau kalian kepo ya dengan ruangan organisasi di mana-dimananya, kita tunjukkan. Yuk. Nih guys, tadi tuh mau turun menunjukin ruangan lain, tapi di sini Amma baru ngeliat ada ruang kesenian. Tapi ngeliat di sini doang, tuh ada band, terus ada gamelan juga ya, terus ada baju-baju tari. Keren sih, Amma baru tahu ini tempatnya. Yuk lanjut lah, kita ke ruangan organisasi lain. Ruangan organisasi. Banyak banget sih, yang pertama ada pencaksilat, ini bela diri gitu, terus juga sana ada PNR, terus ada perempa, majalah kreatif, terus pengurus OSIS, sebelah sana ada ROKIS,
banyak sih masih jauh, voli, basket ya. Awal nggak bisa jelasin semuanya karena banyak, dan di sini ada renovasi, di sini takut ganggu. Udahlah ya, ini WC di sini banyak ya, di depan sebelah sini juga ada. Terus tadi tuh itu di belakang ya, di belakang masjid, di dekat masjid juga ada, depan belakang ada, mau nggak tampilkan lupa tadi. Terus tadi tuh di sebelah kanan juga ada ya, dekat kantin. Kalian kalau ada kekurangan tolong komen ya di bawah sini, di bawah kasih. Sekarang udah ya ngeliputi SMK Negeri 1 Banjar, alhamdulillah selesai. Semoga kalian puas dengan konten Amal kali ini, dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Untuk kalian yang pengen komen apa aja organisasi, apa jurusan yang SMK Negeri 1 Banjar, boleh di sini. Dan untuk yang kakak kelas, semoga aja ya bisa membantu Amal di mana aja tempat-tempat atau kelas-kelas, susunan kelas-kelas atau susunan kelas-kelas jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Banjar. Terima kasih, thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.